Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia, dulur-dulur semuanya yang memantau YouTube Budi Santoso Kediri. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat nggih dan tetap semangat. Gimana dulur? Puasanya lancar nggih? Tetap semangat selalu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kekuatan pertolongan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin amin. Semoga kita semuanya diberikan barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dulur, saya mau update stok nggih. Genset yang masih ready di PSK, monggo dulur-dulur yang minat bisa langsung japri nggih. Ini mau kita spill nggih satu persatu. Langsung tak spill harganya. Gimana dulur? Masuk ndak? Jarang-jarang loh nggih jualan genset itu ngasih harga langsung. Jarang-jarang, silahkan disimak nggih. Rata-rata itu pasti harganya ndak dikasih sama sekali, bahkan clue-nya aja ndak dikasih. Nah, ini kita coba nggih. Kita kasih harga, nanti dulur bisa langsung japri. Setidaknya apa? Dulur sudah punya gambaran. Kita kasih harga kepala itu aja sebenarnya sudah sangat membantu sekali nggih. Jadi dulur-dulur itu sudah punya gambaran. Oh, ini kepala 6, ini kepala 5, ini kepala 4, kepala 3, dan seterusnya. Ini nggih, nanti akan kita spilkan harganya satu persatu. Dulur nanti bisa negosiasi nggih, langsung japri ke nomor yang ada di video ini. Tapi ya jangan negonya ngawur nggih. Jadi ini namanya genset nggih, bukan odong-odong. Jadi ya jangan disamakan sama odong-odong nggih, please nggih. Jadi harus paham nggih. Jarang-jarang loh penjual ngasih harga. Serius, silakan dibuktikan. Biasanya itu cuma dijual speknya gini, lokasi gini, udah gitu tok. Nanti kalau dulur nanya ke japri baru dikasih harga. Tapi di sini kita langsung nggih spill ngasih harga. Kalau saya bilang nego, berarti bisa nego. Gitu nggih. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang kuning ini nggih, Silent Genset. Ini silentnya istimewa nggih, like new seperti baru. Sudah dilengkapi dengan trailer. Siap digeret, siap diajak kerja tanpa PR. Silentnya like new nggih, seperti baru. Ini mesinnya Mitsubishi 4D30. Generatornya ADK 31,3 kVA. Kita lihat nggih dalamnya. Nggih. ADK 31,3 kVA, 3 pas. Mesinnya Mitsubishi 4D30. Ini istimewa nggih, radiatornya jumbo. Silentnya istimewa nggih. Silentnya istimewa, suaranya senyap. Trailernya juga kokoh, anteng nggih. Kita bawa ngebut kemarin waktu pengambilan. Anteng banget. Saya jalan itu waktu-waktu mendekati sahur nggih. Jadi jalanan sepi saya genjot. Lumayan kenceng, ini anteng nggih. Jos nggih. Harganya berapa Mas Budi? Ini harganya 47. Boleh dinego? Boleh. 47 masih boleh dinego. Monggo. Murah meriah nggih. Silakan dinego. Kita beralih ke sini nggih. Ini Hergen. Kalau yang ini tadi silent rakitan, kalau yang ini asli build up nggih. Ini Hergen. Ini engine. Generatornya Daigenco 22 kVA. Harganya berapa Mas Budi? Ini harganya 46, boleh nego. Kok murah yang ini Mas Budi? Lah iya, ini kan rakitan silent. Kita jual segitu silahkan, masih bisa nego. Sudah siap digeret kalau ini masih belum ada trailernya. Tapi ini tadi kan masih harga penawaran kita, masih boleh dinego. 46 nego, monggo. 22 kVA, silentnya juga bagus sekali nggih. Jos, tinggal bikinkan trailer. Yang ini Maxtron 27 kVA, 3 pas. Ini harganya juga relatif murah nggih. Boleh nego, akinya kita kasih baru. Oke. Ini gacuan kita nggih. Pecinta barang build up yang HM rendah, kita ada Pramac GBW 22, HM-nya rendah 108 jam.
Harganya berapa Mas Budi? Prama GBW22 harganya 64 nggih. 64 bisa digoyang tipis-tipis nggih. Oke. Rego nggo rupa dulu nggih. Jadi jangan dipukul rata. Apalagi menganggap genset itu hanya sekedar KVA-nya berapa. Waduh, salah kaprah nggih. Seperti halnya mobil, dulur. Mobil itu sama-sama CC-nya 1200, keluaran pabrikan Toyota, keluaran Daihatsu, keluaran mungkin Mitsubishi, itu harganya juga akan berbeda. Belum lagi dengan tipe-tipenya, misalkan Toyota mengeluarkan Avanza, nanti Daihatsu mengeluarkan Xenia. Xenia pun kan tipenya macam-macam. Ada yang all new, mungkin Xenia yang paling rendah lagi, harganya juga akan beda-beda. Seperti hanya genset, nggih. Jadi genset juga seperti itu. Jadi jangan hanya acuan di KVA-nya saja. Seperti ini 22 KVA. 22-nya KVA ini sama ini yang 20 KVA jauh sekali harganya. Karena ini pabrikannya juga beda, engine-nya beda, generatornya beda, silent box-nya juga beda. Bisa dipahami nggih? Kurang lebihnya seperti itu. Yang sebelahnya ini kembarannya Mason. Mason MBW22, ini HM-nya 166 jam. Ini dua unit ini Unyil dan Usrok nggih, kembaran, secara spek sama, ini beda brand silent-nya saja. Isiannya boleh kita bilang sama. Sama-sama HM rendah, sama-sama engine-nya Yanmar. Harganya 64,5 nggih, boleh dinego. Monggo. Yang ini sudah plus trailer nggih. Yang ini plus trailer, siap digeret nggih. Himoinsa 12,5 KVA. 12,5 KVA, kita lihat nggih. 12,5 KVA 3 pas, engine-nya Perkins, generatornya Stamford, siap geret. Berapa Mas Budi harganya? Harganya 39 juta. Boleh dinego. Loh, langsung nggih, kita sepil saja sekarang nggih. Enggak usah bertele-tele. 39 boleh nego. Oke. Karena kita dapatnya kan sudah seperti ini, jadi ya relatif bisa lebih murah. Tapi kalau dulur-dulur beli unit di kita genset, untuk trailer hitungannya tetap harga baru. Jadi bisa dipahami nggih, kalau kita dapatnya seperti ini kan relatif lebih murah. Misalkan dulur-dulur ini enggak mau trailernya juga boleh, nanti kita potong nggih. Mungkin kita potong kisaran 3 juta tanpa trailer. Kalau bikin trailer baru ya minimal 4 juta. Duh, enak toh? Enak. Kita spill langsung nggih. Kita fair saja kalau jualan. Oke. Yang ini Yanmar nggih, 13 KVA 3 pas. Ini mantap sekali nggih, silent-nya kokoh banget. Ini harganya 40 nggih. 40 boleh nego Mas Budi. Boleh. Loh, mantap nggih. Ini nanti malah tak gadang-gadang tak buat hajatan. Rencananya saya mau pakai ini karena yang 16,5 KVA saya kan sudah sold out, tinggal pelunasan saja. Mungkin nanti tak gadang-gadang saya mau pakai ini. Tapi kalau dulur mau nyerobot beli ya enggak apa-apa. Menurut teori saya kan kalau sudah ada unit pengganti dan sudah ada ya sudah dapat tumpangan nggih dari modal alias sudah dapat lebihan ya. Ya seyogyanya dikasihkan saja, namanya juga pedagang nggih, butuh muter. Oke. Lanjut nggih. Pecinta barang build up yang ngerti barang bagus, ini harganya relatif murah nggih karena belum kita permak nggih. Jadi kita tawarkan apa adanya. Ini minus di body nggih seperti ini. Ya, pokoknya minus body. Ini 10 KVA 3 pas nggih. Engine-nya Perkins, generatornya Stamford. Mantap sekali nggih, suaranya halus. Ini sudah pakai modul. Wes pokoknya mantap nggih. Harganya berapa Mas Budi? Sesuai kondisi ini harganya kita tawarkan 37 nggih. 37 juta boleh dinego. Monggo. Kita fair-fairan saja. Monggo. Yang ini 11 KVA nggih. Yang ini 11 KVA 1 pas nggih. Ini jos gandos nggih, strumnya kemarin sudah kita tes juga. Kondisi seperti ini nggih, kita jual apa adanya seperti ini. PR-nya dulur-dulur sudah pasti adalah body. Bodinya perlu repair, perlu perbaikan. Ini paling sama instrumen-instrumen di dalam. Tapi kalau nanti harganya deal,
mungkin instrumennya bisa kita benerin ya untuk wiringnya. Biasanya wiringnya yang bermasalah, atau kalau tidak biasanya sensornya ya, sensornya, terutama untuk temperatur, oil pressure, sama baterai. Ini kurang lebih nanti bisa kita bantu benerin atau dulur terima apa adanya. Seperti ini monggo, harganya nanti cenderung lebih murah. Yang ini harganya 33 juta. Boleh dinego Mas Budi, boleh, monggo. Silahkan bisa merapat. Japri langsung ke nomor WA yang ada di video ini. Itu nomor saya pribadi nge. Kalau untuk urusan genset, untuk rental sound, lighting, itu langsung saya handle. Tapi nanti kalau untuk kebutuhan toko, produk-produk toko, itu langsung ke admin. Jadi jangan kebulak-balik nge. Kalau nanya genset jangan ke admin saya, tapi kalau sama admin pasti disampaikan suruh ke WA ke sini. Tapi kalau nanya produk ya jangan ke nomor ini, karena saya fokusnya di sini. Nanti yang satunya nanti yang balas admin. Kalau admin mungkin kesulitan menjawab, tetap saya yang akan handle. Kurang lebihnya seperti itu nggih. Bismillah, proses pembuatan trailer genset. Ini nanti untuk 20 kVA ke atas. Kita pakai UNP 100 gardan roda ring 13 untuk genset 20 kVA ke atas. Jos gandos. Dulur yang order genset di PSK sekalian trailernya juga bisa kita bikinkan nggih. Harganya berapa Mas Budi? Harganya mulai 4 jutaan. Jadi mulai 4 juta. Harga itu relatif nggih, kondisional, menyesuaikan ukuran, menyesuaikan speknya dan sebagainya. Biasanya kalau dulu-dulu perakit trailer itu dari KVA, KVA sekian harganya sekian. Tapi kalau kita lebih ke dimensi saja nggih. Karena kadang 20 KVA dimensi slim juga ada, yang compact, yang bodinya bongsor juga banyak. Kita tidak acuan di KVA. Nanti kasihan kalau pesan 20 kVA katakanlah harganya 5 juta. Ternyata 20 kVA-nya seperti Pramac ini nggih. Pramac kan relatif compact nggih, bodinya compact kecil. Nah, itu nanti bisa kita bikinkan yang harga 4 jutaan. Nanti dengan spek untuk sasisnya pakai UNP 80. Tapi kalau 20 kVA-nya seperti Yamagen, seperti Powerlink, atau mungkin yang Hergen tadi, nah itu nanti ikutnya seperti ini nggih, sasisnya atau trailernya kurang lebih seperti ini, pakai UNP 100. Jos gandos. Oke, kita spill yang ada di sana nggih. Yang ini ada Powerlink 20 kVA. Ini engine-nya Perkins, generatornya Leroy Sommer. Ini silentnya mantep nggih, kokoh banget. Powerlink. Kita tengok nggih dalamnya. Ini nggih. Engine Perkins. Generatornya Leroy Sommer. Celep. Celep. Loh, mantap nggih. Silentnya memang istimewa. Powerlink. Harganya berapa Mas Budi? Ini harganya 57. Ya, 57. Boleh nego Mas Budi. Boleh, monggo. Kita beranjak yang ini nggih. Yang ini FG Wilson. FG Wilson 20 kVA. Tipenya ini nggih. FG Wilson. FG Wilson Perkins. FG Wilson 20 kVA. Harganya berapa Mas Budi? Ini harganya 58. 58 boleh nego Mas Budi, masih boleh nego. Monggo. Jos gandos ge untuk FG Wilson. Ini minusnya bodi ge, minusnya bodi, minta repair, minta cat ulang. Kalau dulur nerima kondisinya monggo. Kalau pengen di repairkan sekalian, nanti dari harga dealnya berapa nanti ada penambahan untuk biaya repair. Misalkan sekalian tambah trailer berapa Mas Budi? Untuk trailer FG Wilson ini kisaran 4 jutaan ge, masih di bawah 5 juta. Untuk trailer ini nanti bisa pakai UNP yang 80, karena untuk FG Wilson ini relatif bodinya kan compact ya, tidak terlalu bongsor. Bodinya relatif compact ya, tidak terlalu bongsor, tidak terlalu panjang, dan juga tonasinya juga tidak terlalu besar. Jadi
pakai UNP 80 sudah bisa nggih, sudah bisa mengcover atau sudah bisa untuk menopang FG Wilson. Jadi untuk trailernya harganya 4 jutaan. Ya 4 jutaan itu ya 4 sampai 5 nggih. Jadi jangan ditelan mentah-mentah kalau 4 jutaan itu berarti 4 juta. Ya saya kira dulur paham nggih, tapi ya tetap perlu kita sampaikan yang belum paham lebih banyak. Kita tengok yang sebelah sini, ini ada Yanmar, ini gacuan kita nggih. Alhamdulillah ini sudah sold out, tinggal menunggu pelunasan dari Pak Haji. Kemarin sudah di DP nggih, jadi kita nyatakan sudah sold out, tinggal menunggu pelunasan dari Pak Haji Juragan. Nanti bisa langsung kita kirimkan. Alhamdulillah ini gacuan kita nggih. Masih ada satu unit, ini Perkins, generatornya Marelli Italy 27 kVA. Yang nyari tenaga joss, setrumnya joss, silentnya kokoh, suaranya juga relatif senyap dan juga irit BBM. Perkins, generatornya Marelli Italy 27 kVA. Harganya berapa Mas Budi? Harganya berapa ya? 58 aja. 58 juta masih boleh dinego. Monggo langsung merapat nggih di BSK Audio Kediri atau hubungi nomor ini nggih. Kita bisa kirim ke seluruh NKRI. Ongkir ditanggung pembeli. Mau Papua, Sumatera, Kalimantan bisa nggih kita kirim, atau dudul punya langganan truk ekspedisi lintas bisa nggih, nanti dihubungi langsung penjemputan di BSK atau kita antarkan ke depo di Tanjung Perak, di pelabuhan juga bisa. Yang penting komunikasi nggih. Dudul minta dikirimkan ke kontainer di pelabuhan juga oke. Yang penting nanti tanggungannya adalah ongkir dari Kediri ke Surabaya. Atau dudur sudah ada penjemputan armada lintas yang balen atau truk-truk balen, monggo. Atau minta kita yang nyarikan juga bisa. Wis pokoknya manut tok. Nah, oke dulu nggih. Bisa merapat, bisa japri nomor yang ada di video ini. Terima kasih nggih, tetap semangat. Sekali lagi semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.